Cahaya dari Jogja bisa menerangi dunia yang semakin hari semakin gelap. Tak ada api, tak ada asap. Itulah yang terjadi kemarau ini. Kemarau yang lalu pun sebenarnya begitu. Tetapi kemarau yang ini lebih parah lagi. Kota penuh asap, negara tetangga pun berasap, apalagi dengan desa-desanya, binatang-binatangnya, dan orang-orang ringsatan. Sudah ada yang mati menurut kabar berita yang ku terima. Pemilik lahan harus bertanggung jawab. Pemerintah harus bertanggung jawab. Jutaan hektar hutan dibakar, bukan terbakar. Karena ada peraturan pemerintah yang membolehkan habis asap terbitlah sawit. Biaya olah lahannya supaya irit. Sampai-sampai presiden turun tangan dan jadi bahan ejekan. Anehnya asap semakin lama dan semakin menebal. Walau akhirnya berkurang karena hujan, tapi kapan hutan sekarat, oksigen terancam langka, demi uang, demi dunia, semua jadi celaka. Thank you.
Ya itu tadi catatan kecil saya tentang pertanyaan wartawan. Baik, bukan soal asap aja, kita ada soal ekonomi, soal nilai tukar rupiah, pengangguran, PHK, kekerasan terhadap anak.